apa salah dia? Itu kataan yang cakap dia cakap. Dia tanya saya, adakah people will remember me? Kan? Saya tak boleh faham jiwa dia. Saya tak boleh buat apa waktu itu. India, Kutumayang, kacang putih, Cina jual sayur. Saya tanya, kenapa lu nangis sampai ini macam? Ini orang banyak baiklah, dia banyak tolong saya. Kenapa dia mati, kenapa Tuhan Allah ambil sama dia? Orang datang cari dia tu tak berhenti-berhenti. Sampai saya bilang, Ram, tahun ini bukan lu cari duit. Duit datang cari lu. Memang selalu dia nak ini meninggikan mutu kesenian bangsa kita lah. Dia selalu, umpamanya kalau nak buat filem pun dia selalu nak bikin filem yang bercorak macam kemelayuan ya. Kalaupun lagu pun gitu. Member bergelak. Siapa? Bila dia angkat tangan tu, piramid terlang tang 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 tulang tulang kering punya kuih. Dengan dia punya apa pipi tu apa orang panggil macam tonjol ke depan tu. Jawab batu, kuih. Bahkan bila dia menyanyi pula, kita nak tergelak. Ay, awak suara lain. Menyanyi sayang cintamu. Yang banyak membimbing saya dalam muzik ni ialah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dialah yang mengajar saya bagaimana nak tulis lagu dan bagaimana nak membaca not. Lama-kelamaan, dia suruh saya tulis lagu yang dicipta. Dia lantik saya sebagai penolong pengarah muzik dia. Dia suka art, art of feeling. Macam, kenapa? Macam-macam gitu tau. Dia banyak art lah, dia banyak ajar saya art. Macam, Amran, macam gitu tau. Dia suka ajar, orang kalau tak tahu macam Hindustan, tapi art. Oh, nangis tu bang. Bes lah bang, lagunya menyayat hati. Mak cakap gini, dia bilang, Syima, dia bilang, ini lagu, kau tengok, dia bilang, kalau kita panjang umur, dia bilang gini, walaupun 30-40 tahun akan datang, dia bilang gini, orang masih kenang lagu. Engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan, hatiku dah kau tawan. Hidupku tak karuan. Saya sendiri pun bila sampaikan lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini, rasanya sampai menusuk ke dalam jiwa lah kalau kita menyanyi.